Ustaz Abdul Somad. Ya. Bila ada seorang perempuan, dia punya ada dua suami. Yang pertama meninggal, selepas itu ada suami. Nanti bila dia mati di surga, dia bersama dengan siapa? Susah juga nak jawab. Apakah kalau orang sudah cinta kepada manusia, kepada benda, kepada sesuatu, macam mana cinta boleh membuat orang lupa kepada yang lain? Itu yang dikatakan Nabi SAW, Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta boleh membuat orang buta, boleh membuat orang peka. Mohon maaf, tuli. Jadi yang paling susah kita nak bagi nasihat itu adalah pada orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta susah menerima nasihat. Sebab bila kita bagi tahu, dia tak ada nampak yang lain, yang dia nampak hanya yang dia cinta saja. Ada seorang lelaki bernama Qais. Qais ni jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan tu bernama Laila. Maka manakala Qais ditanya orang, dia sedang berada di tepi laut. Qais, apa yang engkau sedang tampak? Kata Qais, aku sedang melihat Laila. Padahal yang dia tengok laut. Jadi nanti bila nampak orang duduk tepi laut, dia terjun ke laut, itu memang dia cinta pada Laila. Apa yang kau tengok tengah malam, wahai Qais? Kata Qais, yang aku tengok adalah Laila. Padahal yang dia tengok bulan. Begitulah rupanya orang kalau sudah jatuh cinta. Walaupun pada akhirnya Qais tak jadi menikah dengan Laila. Sebab ayah Laila tak bersetuju. Akhirnya Qais gila. Maka disebutlah dia dengan Laila Majnun. Majnun gila. Tergila-gila kepada Laila. Suatu ketika orang bertanya kepada Qais, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kalau engkau disuruh untuk memilih, engkau pilih dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwah. Debu yang menempel di selipar Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ini boleh ditulis untuk status esok pagi. Rupanya orang kalau sudah jatuh cinta. Seorang nenek tua memegang sapu tangan, sudah lapuk, warnanya sudah tidak baru lagi. Kata cucu dia, apalah ini sapu tangan ini dipegang, dicium, banyak dijual di pasar. Kata dia, bukan masalah sapu tangan, tapi siapa yang memberikan sapu tangan. Begitulah rupanya kalau sudah cinta masuk ke dalam hati manusia. Bicara tentang cinta biasa dikaitkan antara lelaki dengan perempuan, orang yang muda belia dengan seorang gadis. Maka sesungguhnya Islam mengajarkan kita kepada cinta yang lebih luas lagi daripada itu. Maka dalam Al-Quran bercerita tentang cinta. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi yang dulunya cinta kepada manusia, cinta kepada perempuan, cinta kepada kekasih hati, maka manakala Islam datang, dia mengajarkan ada cinta yang baru, cinta kepada Allah. Lalu kemudian ada seorang lelaki berkulit hitam. Dia jumpa dengan Nabi, dia peluk kuat Nabi. Dia menangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Karena rasanya nanti di akhirat aku tak mungkin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Engkau putih orang Quraisy, aku hitam. Engkau Nabi, aku manusia biasa. Engkau banyak amal penghuni surga, aku banyak dosa. Rasanya aku tak mungkin berjumpa dengan engkau. Kata Nabi, Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Jadi kalau kita cinta, kita akan selalu bersama. Ada seorang perempuan cinta kepada suaminya, suami pun juga cinta kepada istrinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya yang berkata engkaulah sehidup semati, manakala malaikat maut, engkau hidup, aku mati. Tak sama-sama mati. Lepas itu si perempuan menikah lagi.
Lalu jamaah bertanya kepada ustaz, "Ustaz Abdul Samad, ya, bila ada seorang perempuan, dia punya ada dua suami. Yang pertama meninggal, selepas itu ada suami. Nanti bila dia mati di surga, dia bersama dengan siapa?" Susah juga nak jawab. Tapi bila kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505, kata Imam Al-Ghazali, perempuan itu nanti akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu keluar daripada cinta. Kalau suami itu cinta kepada istri, maka akan baik akhlaknya. Begitu juga dengan istri, kalau dia cinta kepada suami, akan baik akhlaknya. Ada seorang perempuan mengadu kepada saya, "Ustaz Abdul Somad, ya, saya pernah pergi ke restoran, tempat kedai makan dengan suami. Bila saya tersilap minum jus itu tumpah, suami saya mengamuk. Apa dia cakap? Keluar binatang dari mulut dia, semua keluar, bukan satu binatang. Tapi bila dia pergi dengan kawan dia, kawan dia buat yang sama, tumpah kopi, tumpah teh tarik. Dia kata, jangan susah hati, kita boleh pesan lagi." Jadi kalau begitu macam mana Ustaz Abdul Somad? Kata saya, mungkin dia lebih cinta pada kawan dia daripada awak. Sebab kalau cinta, tidak menyakiti. Kalau cinta, tidak menyiksa. Al-hub, kata Nabi SAW, membuat orang menjadi tidak merasa lama bersama, membuat orang memberikan apa saja. Ini tentang hub cinta. Sekarang cinta kepada negara. Apa itu negara? Maka rukun negara ada 5. Yang pertama ada rakyatnya. Yang kedua ada kawasannya. Yang ketiga ada ulil amri pemimpinnya. Yang keempat ada hukum hakam yang menjadikan pedoman. Yang kelima diperakui oleh negara lain. Barulah dia disebut sebagai negara. Maka bila 5 rukun negara ini kita pakaikan pada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya 5-5 itu ada pada Nabi. Ada rakyatnya, itulah dia Muhajirin dan Ansar. Ada kawasannya, itulah dia Makkah dan Madinah. Ada perundang-undangannya, itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Ada ulil amrinya, itulah dia Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Talhah, Zubair, Aisyah, Usamah bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit. Ada sekretari, ada yang menulis, ada translator yang menerjemahkan khutbah-khutbah Nabi. Itulah dia Zaid bin Sabit. Lalu kemudian diperakui oleh negara lain. Maka Nabi mengirim surat kepada penguasa Mesir yang saat itu bernama Jirjis, panggilan dia Muqawqis. Nabi berkirim surat kepada penguasa Mesir, Nabi berkirim surat kepada penguasa Persia, namanya yang dikenal dengan Shahin Shah, raja segala raja, Kisra namanya. Nabi berkirim surat kepada raja Rom yang bernama seorang Hirkal dalam tulisan Arab, Heraklius kata orang putih. Artinya Nabi berkirim surat kepada mereka dan mereka memperakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak menyebut dirinya presiden, dia tidak menyebut dirinya malik, dia tidak menyebut dirinya sultan, tapi sesungguhnya para orientalis, orang yang meneliti tentang Islam, 5 rukun negara itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Madinah tidak hanya orang Islam. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Maka ada 12 pasal dalam Mu'ahadah Madinah. Sesiapa saja yang datang dari kota Makkah ingin merosakkan kota Madinah, maka orang Madinah bekerja sama walaupun dia tidak Islam untuk membela kota Madinah. Sesiapa saja yang datang dari kota Makkah ingin mengganggu orang Madinah, terjadi perang, maka semua pembiayaan uang untuk perang ditanggung oleh penduduk Madinah walaupun dia tidak Islam. Maka konsep bernegara yang paling sempurna
adalah yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demokrasi yang pertama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka pada saat itu masyarakat bermusyawarah di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Nanti bila kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi sebelah kiri, tengok di sebelah kanan, ini satu taman yang dibiarkan tiada binaan, tak ada hotel, tak ada apa. Ada tanam-tanaman bunga yang cantik dan indah. Tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, saat Nabi meninggal dunia, sahabat berkumpul di sana untuk bermusyawarat. Demokrasi pertama dalam sejarah dunia. Ketika itu orang Madinah ingin supaya yang menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dari suku Aus, panglima perang dari suku Aus. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah namanya. Kami ingin yang mengganti pemimpin kami adalah Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan orang Makkah mengatakan kami ingin yang menggantikan Nabi Muhammad, bukan pengganti Nabi, tapi pengganti sebagai pemimpin ulil amri. Yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Yang menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka saat itu mereka membacakan hadis Nabi, Al-A'immah min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Sahabat membacakan hadis yang lain, Minnal amir wa minkumul wazir. Yang menjadi amir pemimpin adalah orang Quraisy. Yang menjadi wazir penolong-penolongnya, pembantunya adalah dari kalangan yang bukan Quraisy. Maka dengan demikian Sa'ad bin Ubadah pun kalah. Yang menang adalah Umar bin Khattab. Musyawarat pertama di dunia untuk mengangkat pemimpin dengan cara wa amruhum syura bainahum. Lalu selepas itu Umar berkata, ada yang lebih layak daripada saya. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Mana dalilnya? Sebab manakala Nabi sakit, yang diangkat menjadi imam salat adalah Abu Bakar Siddiq. Imamatun sughra, imam kecil salat, itu menunjukkan imamatun kubra, imam besar sebagai pemimpin negara. Maka Islam mengajarkan memimpin negara, ketaatan kepada pemimpin bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tengok dalam ayat, ati'ullah ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul ta'ala kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Dalam ayat sebelumnya, sifatnya ada dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kalau dia meletakkan amanah, ila ahliha, dia orangnya amanah. Wa idha hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum hakam, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Pemerintahan negara disebut dengan kota Al-Madinah. Orang yang mengikut Madinah disebut dengan Madani. Orang mengikut Makkah, Makki. Orang mengikut Madinah, Madani. Orang mengikut Mesir, Misri. Orang mengikut Maghrib, Maghribi. Orang mengikut Sabah, Sabahi. Jadi apa yang kita ikut? Jadi kalau ada orang bertanya, apa makna Madani? Madani maknanya mengikut tarikh, hadarah, peradaban Islam yang ada di Al-Madinah Al-Mudawwarah. Ketika Nabi SAW melepas pasukan, apa kata Nabi? Di zaman itu 1400 tahun yang lalu, kalau orang berperang, ratakan semua dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan semuanya. Tapi Nabi diutus, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan dia menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang berada di church, gereja, tempat ibadah yang tidak Islam, lah, jangan kamu ganggu mereka, kata Nabi. Satajiduna rijalan fis sawami. Kamu akan bertemu dengan mereka, la ta'ridulahum, jangan ganggu mereka. La ta'kiran nanakhlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniyan, jangan bunuh orang tua yang tiada berdaya. Ini baru ada pada kesepakatan Geneva dari United Nations. Bangsa-bangsa di dunia membuat kesepakatan, kalau berperang
tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan yang mengandung, tidak boleh membunuh budak kecil. Itu baru setakat 100 tahun yang lampau. Sebelum itu orang kalau membunuh berperang. Habis semuanya dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Tapi negara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu berterusan. Sampailah kita tengok bagaimana ketika Islam sampai ke Mesir. Sampai hari ini, Kristen Koptik masih ada di Kaherah. Masa saya belajar di Kaherah, masih ada pub yang dipimpin oleh waktu itu di Alexandria. Pusat peradaban mereka berada di kota Alexandria. Mereka tidak ikut yang ada di Vatikan. Karena mereka punya kepemimpinan sendiri. Waktu itu namanya adalah Sinoda, Baba Sinoda 3. Maknanya apa? Islam tidak pernah menghilangkan walaupun berbeza keyakinan. Islam